Perempuan itu kan banyak hormon yang berubah nih, estrogen, progesteron berkali-kali. Akhirnya ngaruh ke kulit kita juga. Jadi sebelum terlambat, apalagi umur 25 tahun ke atas itu kolagen di kulit kita tuh udah mulai menurun dan nggak tumbuh lagi. Nah harus dirawat, dijaga supaya jangan sampai hilang. Iya. Makanya sampai nanti usia misalnya 40, 50 gitu ya, tetap kenceng kulitnya, tetap kerutannya berkurang. Gitu. Cowok juga, ya, kan? Iya dong. Kamu belum ada kerutan. Ada, udah ada. Baru dibotok kemarin. Lu jangan dibocorin tapi. Tapi kan masih muda memang. Tapi kemarin dibotok loh dia. Iya, akhirnya gue dibotok. Buat aku juga tuh rambut aku udah mulai tuh. Problem cowok itu. Gak apa-apa. Karena ada hormon antrogen. Orang semakin menipis rambutnya, semakin menebal kantongnya. Amin. Tapi dokter bilang sih, ini katanya memang secara genetik itu cowok tuh biasa gitu. Cowok tuh problemnya ke rambut sini, ini salah satu efek penuaan cowok. Kenapa ya? Ada hormon androgennya. Ngaruhnya ke situ. Jadi ke belakang. Aku mau tanya. Ke belakang, hairline-nya mundur. Aku mau tanya dok, aku kan pingin banget botox. Belum punya keberanian juga botox. Botox belum juga? Belum. Aku udah, iya aku udah kemarin. Itu awet banget. Botox itu secara teorinya itu bisa setahun. Kalau misalnya di Indonesia factly mostly 6 bulan. Ya 6 sampai 9 bulan, tergantung kegiatan. Karena kalau makin sering di tempat panas, makin sering kena tekanan, misalnya naik pesawat atau nyelam gitu ya, diving, itu makin cepat hilang. Jadi tergantung aktivitas. Wow, ada perbedaannya enggak tadi? Lihat, lebih segar. Ya, tapi segar, segar. Ya kan, strong. Lebih segar, kayaknya berasa kayak enggak fresh, kulitnya fresh. Ya. Kalau saya lihat tadi sebelum di masker emang kayak malam minggu ya? Ya. Oh, karena kayak malam Jumat. Ya, tapi segar ya. Segar ya. Juga ya. Aku kan bagus tadi. Berasa muka tuh kayak dingin. Ya. Pak dia katanya udah gak mau lagi main film yang atau main sinetron yang nangis-nangis. Takut wajahnya keriput, bener? Bener, aku gak mau yang sedih-sedih. Karena sedih-sedih itu gak menghibur. Yang menghibur tuh yang kayak komedi-komedi ketawa terus. Iya. Wow. Terus jangan apa? Bukan maksudnya suka sama komedian. Lah ini buktinya tadi. Gak mau ah sedih-sedih, bener, nangis-nangis, tambah kerutan nanti. Ah udah ah. Bikin awet muda ya ketawa. Iya. Muda apalagi ketemu kamu aja. Ya temu aku bukan kamu. Temu aku denger gak? Ketemu gue. Iya, aku denger.